Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Subhan. Kali ini di acara review snack besar. Oke. Untuk episode ketiga, kalau nggak salah ini episode ketiga ya, saya akan review ini Happy Toast Tortilla Chip ya. Ini kalau menurut saya ini termasuk snack yang cukup populer ya. Happy Toast seringkali ketika kita rekreasi kemana gitu, kita beli ini untuk cemilan ya. Ya, Happy Toast rasa jagung bakar, roasted corn flavor, sumber serat lengan, source of dietary fiber, bebas lemak trans fat free, bebas gluten free. Walah, banyak bebasnya ini ya, ini Happy Toast-nya. Ini rasa jagung bakar ya, warnanya biru, gambarnya jagung bakar ya. Diproduksi oleh PT Sinar Kencana Agung Malang Indonesia. Dan yang penting halal ya, ini halal. Ya. Berat bersihnya 140 gram. Oke, langsung aja kita coba, kita review bagaimana rasanya Happy Toast. Sebelum lanjut teman-teman, jangan lupa di suplemen juga ada madu murni. Ini versi madu murni Klanceng Trigona. Ini madu yang spesial luar biasa. Sehingga harganya juga lumayan ya. Jadi segini harganya 150.000 ya. Silakan teman-teman. Dan ini bisa teman-teman bisa search di Google tentang madu Klanceng, madu Trigona. Sangat luar biasa, manfaatnya sangat banyak ya. Silakan bagi teman-teman. Dan juga di supnya juga banyak varian madunya. Ada madu Klanceng, madu Apis Dursata, madu Akasia, madu multivora Jepara, ada juga madu hutan liar gondang ya. Oke, langsung aja ya, kita coba Happy Toast. Ya. Wow, ya, kita coba. Ini Happy Toast-nya. Bentuknya segitiga. Ya. Bukan. Dapat apa lagi? Dapat apa lagi? Bebas lemak trans aku. Dapat bukan hutan free. Bebas apa lagi? Dah, bebas lemak dan bebas gula. Berarti bagus untuk orang diet. Bebas. Nanti udah juga belum mak nih. Dia kayaknya suka deh. Yang punya toko nih. Enggak lagi. Thank you.
Lalu Allah mengatakan, tempulah, Allah suruh lebah-lebah itu, ya, jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu, setelah mereka mengambil saripati bunga tadi, keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Nah, ini jawaban tentu bagi teman-teman yang bertanya, kenapa ada madu warna merah, coklat, ya, kekuning-kuningan. Tentu kita bicara belum dicampur apa-apa, ya. Kemudian juga madu yang berwarna hitam. Rasanya enak, dagingnya kerasa, rasa jagung bakar, ya, jagung bakar manis, ya. Mana cocok buat semitan rame-rame. Nah, eh, jangan ingin lu ini jagung bakar manis, ya, teman-teman, ya. Jadi bagi yang suka manis-manis cocok ini. Bagi yang suka pedas, ya, ya jangan pilih yang ini. Manfaat madu kelanceng,
Menurut Zamhari, madu kelenceng memiliki segudang manfaat, diantaranya meningkatkan kekebalan tubuh, antibakteri, sebagai obat untuk penyakit gula, jantung, dan stroke. Bagi Anda yang ingin madu kelenceng asli tanpa campuran, ada di keranjang kuning, check out sekarang juga. Nah, enak ya. Silakan. Harganya saya lupa. Kayaknya ya 9.000 10.000-an lah ya. Ini banyak variannya. Bisa-bisa kita review yang variannya lainnya ya. Happy Toast, bismillah. Jadi itu ya teman-teman ya, untuk review snack besar malam ini. Ini recommended, enak, cocok untuk ngemil rame-rame, rasanya manis, jagung bakar manis ya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya ya, mudah-mudahan puasa kita diterima dan mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa madunya, bisa dimesan di sub online di nomor yang ada di deskripsi. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.